seputarlampung.com, lihat informasi resmi tentang pencairan KJP Plus Fase 1, 2022 di dua akun media sosial berikut. Siswa dan orang tua saat ini sedang menunggu berita tentang fase jadwal dana KJP Plus disbursemen 1 Agustus 2022. Karena bantuan KJP Plus fase 1 Agustus 2022 akan digunakan untuk kebutuhan siswa selama pendidikan. Sebelumnya, dana KJP telah dicairkan ke akun siswa pada 15 Juni 2022. Jumlah KJP Plus penerima fase 1 2022 yang telah ditetapkan adalah 849.170 siswa. Arsi Hermansyah Jenderal Juara UCOPA 2022 di Amerika, Ashanti, Alhamdulillah, total 14 penghargaan di rumah. Namun sejauh ini jadwalnya telah diumumkan untuk mencairkan KJP Plus 1 Agustus fase 1. Jika Anda mengamati mekanisme tahun lalu, KJP Plus dana fase 1 periode Agustus didistribusikan pada 13 Agustus 2021. Pengumuman untuk Anda penerima KJP Plus tahap I tahun 2021. Ada informasi penting yang benar-benar Anda ketahui, yaitu, pencairan KJP Plus fase I pada tahun 2021 akan dilakukan secara bertahap. Pencairan hari ini pada 13 Agustus 2021 untuk yang setara NN di tingkat primer, dikutip di Instagram UPT P4OP.